Hang pernah rasa macam hang susah nak semayang, rasa macam susah untuk hang solat, maka video ni adalah untuk hang. Kalau pernah terdetik dalam hati yang ish, aku rasa macam aku nak jaga semayang mulai pada hari ni, maka video ni adalah untuk hang. Sebab apa? Sebab aku dulu pun tak semayang juga. Sampailah satu hari aku decide kata mulai pada hari ni aku tak mau tinggal semayang lah, dan aku tak tinggal. Jadi apa rahsia dia? Apa tips dia? Rahsia dia, tips dia sebenarnya mudah je. Rahsia dia adalah hang kena sayang kepada pencipta hang. Hang kena sayang kepada Tuhan hang, baru hang akan start untuk sayang dengan arahan dia. Jadi jom kita cerita sikit pasal kisah sayang ni kan. So basically aku dengan mak aku ni sebenarnya kami tak pengam sangat, selalu gaduh lah kan. Sampailah satu hari tu kawan aku ustaz tu cakap kat aku, dia kata kalau hang nak sayang mak hang lebih ni, hang kena banyak bagi kat dia. So start pada hari tu aku pun ambil lah tips dia tu kan. Aku cuba untuk bagi kat mak aku apa yang aku boleh lah kan. Bila aku ada duit lebih aku akan bagi kat mak aku, bila aku ada tenaga lebih aku akan cuba untuk tolong mak aku, dan aku akan bagilah sikit atau banyak aku tetap bagi. Dan makin lama aku rasa aku makin sayang kat mak aku, makin lama aku makin rasa macam kurang nak bergaduh dengan dia, makin lama aku rasa macam aku makin sayang lah kat mak aku kan. Dekat situ aku start tu faham satu benda yang sebenarnya the act of service, the act of giving is an act of love. Bila hang banyak bagi ke orang, hang kan automatik hang akan start untuk sayang orang tu lah. So aku start faham lah, oh sebenarnya Ustaz Abid Liu rajin nak bagi kebaikan ke orang ni bukan sebab dia baik, tapi sebab dia nak ajak, dia nak terus ajak diri dia supaya dia jadi baik dan sentiasa baik. That's why dia makin sayang dekat orang kan. Sebab dia banyak bagi-bagi-bagi, so dia akan lagi banyak sayang dekat orang-orang yang memerlukan bantuan dia. Dan aku rasa macam tu juga relationship kita dengan Tuhan. Bila kita nak sayang kepada Tuhan, kita kena bagi dulu. Hang kena bagi dulu, baru hang akan start sayang. Jadi macam mana nak bagi kat Tuhan? Apa yang aku buat adalah aku cuba untuk bagi 5 minit extra kat Tuhan lah. Contoh macam hari ni Zuhur masuk 1.30, 1.25 aku dah start standby dah kan. Dekat 3 azadah nak semayang, aku akan cuba untuk bagi 5 minit extra kat Tuhan. Dan tak perlu buat benda ni hari-hari pun, tak perlu buat setiap masa pun. Hang boleh buat seminggu sekali ke ataupun hari sekali ke, ikut kemampuan hang. Apa yang aku nak bagi tahu hang adalah bila hang keep on bagi 5 minit extra kat Tuhan kan, makin lama hang akan makin sayang kat Tuhan. Sebab kita memang macam tu, bila kita banyak bagi kita akan makin sayang kepada sesuatu tu. Aku harap ini adalah salah satu ilmu yang manfaat dan yang hang boleh kongsi dekat orang lain lah.